Nah, gini 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 gini. Yang yang di depan duduk dong. Duduk 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 dulu ya duduk ya duduk ya duduk ya duduk. teman-teman ya. duduk. duduk boleh duduk duduk duduk. Kasihan yang belakang nggak bisa lihat. Ya. Yo duduk dulu duduk. duduk. Ya, duduk, 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 duduk. Ya, biar semua bisa lihat, ya. Ini kita sering ngalamin. Saya cerita lu dikit, ya. Saya cerita sedikit, ya. Jadi berapa kali ada acara? Pas mau ada acara tuh? Terus kan pada datang berombongan. Pas sudah di acara, semua pengen foto, ya kan? Kalau udah mau foto, desak-desakan, dorong-dorongan, betul ya? Lupa kalau dulu berangkatnya bareng-bareng. Terus ketika udah selesai foto-foto gitu, saya sering merasakan tuh. Tahu-tahu ada yang bilang, udah, 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 udah. Panis capek, panis capek. Yang bilang siapa? Yang udah selfie. Iya, yang udah dapat, udah, 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 udah. Nuh, yang belum nggak dapat sekarang yang di depan yang penting saya bisa lihat yang nggak kelihatan lainnya nggak penting nggak boleh betul ya yuk kita semua yuk pada duduk dong duduk bu duduk duduk jadi ya rapi ya Ya, gini Bapak sekalian. Sebelum saya mulai, saya nyapa dulu ya beberapa yang saya hormati di sini. Pertama, Ketua TKD Jawa Barat sekaligus Ketua PKS Jawa Barat, Bapak Haru Suandaru. Yang saya hormati Ketua DPW Nasdem Barat, Bapak Saan Mustafa. Ketua DPW PKB Jawa Barat, Bapak Saiful Huda, juga Ketua Partai Umat Jabar, Bapak Haji Daris, yang saya hormati, para Ketua TKD di Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Dan seluruh keluarga besar partai pengusung partai Nasdem, PKS, PKB, para relawan yang saya hormati dan banggakan se Bandung Raya dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini. Bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Izinkan saya bertanya, mengapa kita datang di ruangan ini? Kenapa kita datang ke sini? Karena kita ingin apa? Ingin apa? Perubahan kita ingin Indonesia yang lebih adil. Kita ingin Indonesia adil, makmur untuk semuanya, bukan adil, makmur untuk sebagian. Betul? Ibu-ibu apa semuanya sudah merasakan Negeri ini negeri yang amat kaya Tapi kekayaannya dinikmati oleh sebagian Betul. Sebagian besar yang lain belum menikmatinya Betul. Apakah ini akan dibiarkan terus? Ya. Apa yang diperlukan? Ya. Perubahan Kita membutuhkan perubahan apa misinya? Misinya sederhana: Indonesia adil makmur untuk semua. Amin. Adil makmur untuk kita, ulangi sama-sama: adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Bukan sekedar adil makmur yang hanya dirasakan sebagian, tapi kita ingin adil makmur yang dirasakan oleh semua. Dan itu artinya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul? Ya, jangan yang kecil terus makin kecil. Kenapa yang kecil makin kecil? Karena yang besarnya tambah. Nah. Jadi yang kecil kelihatan jadi makin kecil walaupun tetap. Tapi kalau yang besar tambah besar, yang kecil jadi kelihatan makin kecil. Itu sebabnya Bapak sekalian kita kumpul di sini pada tanggal 14 2024. Waktunya hanya 5 sampai 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Itulah saat dimana kita menentukan pilihan. Waktunya hanya enam jam, tapi konsekuensinya lima tahun ke depan. Betul, karena itu hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kita ingin memastikan bahwa seluruh rakyat di Jawa Barat berbondong-bondong ke TPS dan di TPS itu memilih nomor nah. In. Nah. karena kita ingin perubahan karena itulah kita berkumpul di sini untuk bersama-sama menggalang menjangkau semua kita harus memberitahu kepada semuanya Bapak Ibu sekalian kalau berjumpa dengan siapa saja sampaikan pesan yang sering. Kalau kebutuhan pokok itu mahal, harus diteruskan atau diubah. Ini bukan persoalan mengganti orang, tapi kita ingin kebijakan yang lebih adil bagi semuanya. Ibu-ibu, kalau belanja, berasnya mahal. Kalau uangnya itu diterima sama petani, pasti pada ikhlas. Betul tidak? Masalahnya, ibu-ibu bayar mahal, tapi petaninya tetap terima harganya murah. Uangnya hilang di jalan nih. Kalau ini tidak diperbaiki, maka ke depan harga kebutuhan pokok makin tinggi, kesejahteraan petani makin rendah. Karena itulah kita harus melakukan perubahan. Karena itulah kita harus menggalang kekuatan. Ini harus digabung seluruh kekuatan yang ada. Ibu bapak semuanya yang berada di Jawa Barat, ini adalah provinsi kunci. Provinsi kunci. Bila di Jawa Barat kita berhasil meraih kemenangan besar, insya Allah beri Indonesia kita akan bisa meraih kemenangan yang besar dan mengajak kepada semua tidak perlu kita menyebarkan hoax tidak perlu menyebarkan kabar bohong tidak perlu menceritakan yang fiktif-fiktif kenapa? karena cukup dengan kenyataan kita bisa meyakinkan betul? yang pakai hoax itu kalau kenyataannya nggak meyakinkan jadi harus diubah jadi hoax, jadi kabar bohong kalau kita tidak perlu cukup tanya saja apa mau kondisi seperti ini berjalan terus? mau tidak? mau tidak? insya Allah perubahan didatangkan untuk kita semua yang keras aminnya insya Allah kemenangan diantarkan pada kita Ibu bapak sekalian, bukan hanya kebutuhan pokok, banyak warga di Bandung Raya ini kesulitan untuk bisa punya rumah. Betul, <tuk> kalau mau ngurus KPR susah sekali. Betul nggak, aturan KPR itu mudah bagi mereka yang kerjanya formal, tapi kalau kerjanya informal. Kerja mandiri ngurus KPR, gimana susah, sama-sama butuh rumah, bukan? Pemerintah tidak boleh hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang bekerja di sektor formal, tapi harus memberikan fasilitas bagi yang bekerja di semua sektor. Apalagi, rakyat Indonesia ini kebanyakan sektor informal yang non-formal. Jadi, saya beri contoh. Sederhana sekali pengemudi, pengemudi mobil, pengemudi mobil yang punya kontrak dengan perusahaan, dengan pengemudi mobil yang kontraknya dengan keluarga. Sama kan? Kalau gajinya mereka sama, ngurus KPR yang dapat yang mana? Yang punya kontrak kerja yang sama keluarga dapat tidak? Enggak, sama-sama butuh rumah, bukan? Ini diteruskan tidak yang begini nih? Perlu diubah tidak? Insya Allah kita buat KPR untuk semua. KPR itu kepanjangannya Kredit Perumahan Rakyat. Tapi prakteknya kapan punya rumah? Betul tidak? Jadi. Masih banyak yang ngontrak di sini? Coba yang pada ngontrak acungkan tangan. Oh. Kontraktor semua nih. Iya. Jadi nomor satu pangan terjangkau. Betul ya? Nomor satu tuh. Yang kedua kita pengen punya rumah. Kenapa saya katakan tidak adil? Coba bayangkan. Kalau mau ngurus kredit untuk motor, mudah sekali. Betul, Kredi, bahkan kredit mobil mudah sekali, tapi begitu kredit rumah susah. Coba perhatikan, nih, perhatikan nih, beli motor atau beli mobil sebegitu keluar dari showroom, harganya naik apa turun? Turun, bayangkan kreditnya gampang untuk aset yang harganya turun. Kalau rumah harganya naik, apa turun? Naik. naik, kenapa rakyat kebanyakan tidak boleh punya aset yang harganya meningkat terus-menerus? Kenapa justru dimudahkan untuk aset yang harganya turun? Betul tidak? Haruskah ini diteruskan? Haruskah ini diubah? Insya Allah kita akan ubah regulasinya semua. Ya, supaya yang di sini semua kita kita semua pengen punya rumah dan sekali punya rumah nilainya meningkat terus kalau nilainya meningkat hitungan asetnya lebih besar jadi sekalian ini yang kami sebut sebagai ketidakadilan Cuman karena ini udah berlangsung berpuluh-puluh tahun, kita sudah menganggap itu seperti biasa. Iya memang susah nyurus KPR, terus nggak dianggap masalah. Masalah itu. Hari ini ada lebih dari 12 juta keluarga yang perlu rumah tapi tidak bisa dapat rumah karena KPR-nya tidak berpihak kepada mereka insya Allah itu akan menjadi prioritas utama untuk rumah-rumah bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak muda, ini kaum milenial ini sudah selesai sekolah, selesai kuliah, sudah kerja, menikah, pengen punya rumah. Begitu mau punya rumah dilihat nih masih muda belum bisa dapat rekor, nggak bisa. Bapak ibu sekalian, anak muda memang tidak punya masa lalu, tapi anak muda punya masa depan. Namanya juga anak muda, anak muda tidak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Ya, jadi kalau ini harus dikerjakan, maka perlu apa? Perlu kewenangan. Harus ada kewenangan. Kalau tidak ada kewenangan, tidak bisa mengubah. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Saya beri contoh: di Jakarta dahulu ada sebuah tempat yang tak patut untuk dikunjungi, namanya Alexis. Alexis, Alexis itu tempat tahu tempat Alexis tahu aja cukup ya tahu aja tempat itu diprotes diprotes demo berkali-kali bisa ditutup nggak bisa lalu 2017 terjadi pergantian gubernur setelah pergantian gubernur Alexis berhasil ditutup cukup dengan selembar kertas dan sebuah tanda tangan selesai <tuk> itu namanya kewenangan kalau ada kewenangan bisa melakukan perubahan jadi aturan KPR harus diubah operasi peternak sapi di situ mereka punya pabrik untuk pengolahan susu anggotanya 4000 lebih kalau pabrik itu dimiliki koperasi maka yang menipati hasilnya adalah para peternak. Betul? Oh. Kalau itu modelnya swasta, maka yang di, yang menikmati perkembangan pabriknya adalah pemilik pabrik, pemilik pabrik, pemilik modal. Kalau ini yang punya adalah seluruh peternak, kita ingin koperasi Indonesia berkembang memfasilitasi petani, peternak, pekebun sehingga mereka mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak lagi. Itu perlunya ke... Perlu apa? Nah, 14 Februari besok. Indonesia menentukan kepada siapa kewenangan itu diberikan. Oke, mau diberikan pada nomor berapa? Diberikan nomor berapa? Karena kita ingin Jadi tanggal 14 Februari besok ada jeda waktu 5 sampai 6 jam. Pada saat itu kita putuskan mau pilih yang menghadirkan perubahan atau pilih yang melanjutkan. Pilih yang mana? Pilih perubahan. Pilih perubahan. Insya Allah. Dengan semangat yang ada di ruangan ini akan menular ke seluruh Bandung Raya, menular ke seluruh Jawa Barat, dan nantinya menular ke seluruh Indonesia. Siap menjangkau semua? Siap menjangkau tetangga? Empat puluh rumah ke depan. Siap? Empat puluh rumah ke belakang. Empat puluh rumah ke kanan. Empat puluh rumah ke kiri. Siap. Siap? Siap? Kalau itu bisa kita kerjakan, dari ruangan ini semangat perubahan akan menular ke semuanya. Nanti dengan ada kewenangan itu perubahan bisa kita kerjakan. Jadi sampaikan kepada semua, ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi, ini tentang masa depan keluarga-keluarga kita. Ini adalah masa depan anak-anak kita, dan ini adalah tentang masa depan bangsa kita. Jadi, ketika kita berkumpul bersama, sampaikan kepada semua: jangan sia-siakan kesempatan ini. Bila kesempatan perubahan dibiarkan, maka kita akan tertunda lima tahun. Betul. Insya Allah dengan semangat yang besar ini perubahan akan hadir di Indonesia. Boleh, makasih. Ini semuanya lengkap nih di sini. Kalau boleh saya tanya sebentar, yang dari Bandung Selatan acungkan tangan. Oh, Bandung Barat mana Bandung Barat? Yang dari Kabupaten Bandung. Yang dari Kota Bandung, oke, okay. Kota Cimahi mana Cimahi? Ya, yeah. kalau di absennya kecamatan kebanyakan bu, lebih banyak lagi kalau kelurahan bu. Gini, saya ingin sampaikan kepada semua. Pertemuan kita sebentar, tapi perjuangan kita tidak boleh sebentar. Siap berjuang sampai 14 Februari, siap menjangkau semua sampai 14 Februari, jangan berhenti di tengah. Ini adalah fase terakhir dari perjuangan ini. Kita tuntaskan perjuangan ini. Insya Allah, dengan keseriusan kita, dengan kerja keras kita. Dengan keikhlasan kita, Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan. Allah berikan ridho atas perjuangan ini. Allah berikan kepada kita keberhasilan. Insya Allah. Insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita kalau menyaksikan apa yang menggelora di ruangan ini. Dan saya akan bawa ini sebagai pesan. Saya akan bawa pesan untuk ke tempat-tempat lain Saya sudah datang ke Bandung Raya Dan di Bandung Raya semangatnya luar biasa Luar biasa Ruangan ini penuh bahkan pada berdiri Karena tidak cukup tempatnya Betul tidak Ini menggambarkan semangat luar biasa Ingat perubahannya untuk ke A Perlunya ke W Perlu apa kewenangan. Kewenangan diberikan tanggal berapa? 14 Februari 2024. Nomor berapa? Nomor berapa? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah berhasil. Dan ibu bapak semuanya insya Allah diberikan kesehatan. Insya Allah dimudahkan semua urusannya dilancarkan rizkinya selalu dalam lindungannya dan insya Allah dimudahkan dalam memenangkan nomor nomor terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kebulatan tekad dari rakyat Jawa Barat untuk kemenangan Bapak Anies Wadan dan Pak Muhaymin mohon tetap tepat Pak Selanjutnya adalah simulasi pencoblosan. Mohon mendampingi ketua tim kampanye daerah Jawa Barat, ketua Partai Nasdem, ketua Partai Kebangkitan Bangsa dan tokoh Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan. Juga ketua Partai Umat, mohon mendampingi Ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Oke. Okay. Kita hitung manis ya. Kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, satu, satu. Tidak ada dua dan tiga kan? Presidennya siapa? Baik. Beberapa saat lagi Pak Anies akan melanjutkan perjalanan Untuk bertemu dengan kaum muda milenial Kota Bandung Mohon disiapkan area untuk keluar Dan dengan demikian maka berakhirlah acara kampanye terbatas Untuk tempat ini yaitu di Sudirman. Baik sebelumnya kita akan bacakan kebulatan tekad sebelum berangkat kita akan bacakan kebulatan tekad. baik bapak sebelum ibu. meninggalkan lapangan bapak dan ibu mohon tetap di tempat mohon tetap di tempat mohon, mohon tetap di tempat bapak dan ibu. Kita akan bacakan dulu kebulatan tekad untuk pemenangan Amin setuju? Kita akan bacakan kebulatan tekad untuk pemenangan Amin setuju? Mohon tetap di tempat. Pembacaan kebulatan tekad akan dipimpin oleh Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat Anies Muhaimin, Bapak Haru Suandaru. Kepada Bapak dan Ibu mohon izin silahkan untuk kembali ke tempat. Pak Anies akan melanjutkan ke tempat berikutnya. Tapi sebelumnya akan kemudian tekad dulu, Pak Purnomo. Tempat, ya, tepat, tepat sekali. Pak Anies mohon oh, tetap izin. bertahan. Pak Anies tetap bertahan, ada kebulatan tekad dulu Pak Anies. Akang dan Tete, kebulatan tekad Bapak, dulu Pak Anies. Mohon silahkan turun. Kepada para penonton mohon turun dulu, para peserta turun dulu. Kita akan bacakan kebulatan tekad. Longsurlah, longsurlah. Acara belum selesai. Ada kebulatan TK terlebih dahulu. Ada kebulatan TK dulu. Ibu duduk dulu, Bu. Kang, turun, Kang. 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 Ibu, Akang punten pisan. Baik, Bapak Ibu, mohon ikuti kata-kata saya. Kita sekali lagi ingin menang telak. Untuk menang telak kita harus tertib. Siap ya? Siap. Baik. Mohon ikuti kata-kata saya. Ikrar kebulatan tekad. Ikrar kebulatan tekad. Mendukung pasangan Amin. Mendukung pasangan Amin. Pada hari ini. Pada hari ini, Rabu. Rabu, tanggal 29 November. Tanggal 29 November, tahun 2023. Tahun 2023, kami. Kami, warga masyarakat Bandung Raya warga masyarakat Bandung Raya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim bertekad untuk waktu. satu waktu. berjuang sekuat tenaga waktu. menangkan pasangan amin memenangkan pasangan amin Anies Rashid Baswedan waktu. dan Muhaimin Iskandar waktu. pada Pilpres tahun 2024 waktu. Dua. Mengkampanyekan pasangan Amin kepada seluruh lapisan masyarakat hingga memperoleh kemenangan pada Pilpres 2024. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita semua, Merdeka! Mereka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat, Bapak Dr. Harus Suandaru. Yang telah membacakan Bulatan TK untuk menangkan pasangan nomor satu siapa? Amin. Anies Rashid Baswedan dan Ahmad Muhaymin Iskandar. Kita doakan agar Pak Anies tetap diberikan kesehatan diberikan panjang usia amin tetap ganteng dan dimenangkan oleh Allah menjadi presiden Republik Indonesia ibu-ibu silahkan bu. selanjutnya kita tampilkan kembali Ebit Bit E sambil mengiringi presiden kita di 2024 Bapak Ade De sene amén, de sana amén, de